Ya, selamat sore teman-teman. Sudah hadir semua ya? Yang belum hadir ini ada Mas Fahrul, Mas Ridwan, sama Mbak Salsa ya. Oke, Pak Sore lagi di jalan dari kerja. Oke, silakan. Oke, sambil kita para nunggu ya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu aja ya. Perkenalkan dulu ya, kita mata kuliahnya kita akan bahas sama sore teman-teman semua. Bentar. Ada 3 orang yang belum hadir ya. Saya absen sambil absen dulu. Oke, pertama sama saya teman-teman semua, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kita akan berdiskusi tentang mata kuliah kita yaitu data mining. Soalnya kedengaran ya teman-teman? Kedengaran ya? Mas Salsa? Standby semua. Oke, Mas Ahmad standby. Saya ingin tidak speak up ya, Pak Kanada. Oke, Mbak Dinda, Mas Ahmad, Iya, bagaimana? Pak. Kedengaran ya? Oke. Kedengaran. Kalau ada yang kendala speak up, boleh chat aja nggak apa-apa ya. Oke, Mbak Fitri hadir ya. Sama-sama, ini kan saya yang terkenalkan. Oke, saya. Kita akan berdiskusi tentang terkait data mining ya teman-teman yang mata kuliahnya ya. Oke. Nah, ini profil saya, nama saya Anas Nasrullah, bisa dipanggil juga dengan Anas ya teman-teman ya, atau Pak Anas juga boleh atau Mas Anas juga boleh. Tapi Pak Anas saja ya, nanti saya panggil Bapak semua sama Ibu ya. Oke. Saya alamatnya tinggalnya di Jalan Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat, 11 kode posnya 11710 Kapuk Poglar di daerah Jakarta Barat teman-teman. Ini nomor HP saya. 0878 0970 3900 ya teman-teman ya. Oke. Untuk Telegram ID-nya Anas Nasrul Sultan akan terlihat ya. Oke. Oke, nanti ada tiannya saya dulu ya teman-teman ya. Oke, pendidikan terakhir saya dari Universitas Budi Luhur, S2 jurusan Magister Komputer ya teman-teman. Oke. Silakan sekarang ada pertanyaan terkait profil saya teman-teman, jelas ya. Jadi kalau untuk kebutuhan nanti ngirim UTS atau ngirim jawaban UAS nanti bisa melalui email aja ya teman-teman. Nanti untuk kebutuhan komunikasi bisa via Telegram aja ya. Oleh Anas Nasrul ini kami disimpan aja teman-teman ya. Oke. Ya sekarang nanti ada teman-teman yang mengenalkan diri ya. Ada pertanyaan teman-teman terkait profil? Nggak ada ya, jelas ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, jelas. Sekarang gantian ya, saya coba tanya ke teman-teman satu. Oke, dari Ibu Anginda boleh perkenalkan dirinya? Selamat sore, Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adinda Lutfia Balkis. Bisa dipanggil Dinda, Dibal, Adinda, terserah. Rumah saya di Permata Pamulang. Aktivitas sehari-hari masih part-time aja. Oke. Nah, pendidikannya di mana S1-nya? Kenapa, Pak? S1, SMA-nya di mana? Yang terakhir ya? SMA saya di SMK 7 Tangerang Selatan. Oh, masih di Tangerang juga ya, berarti dekat sama kampus ya. Lumayan jauh ya jaraknya ya. Oke. Dari rumah juga nggak jauh, kok. Dari rumah nggak jauh kampusnya. Wah. Sekitar setengah jam.
setengah jam ya. Oke, berarti saya panggilnya nanti Ibu Dinda aja ya. Atau Ibu Balkis. Terserah. Ya, oke. Oke, selanjutnya Mas Fahrul boleh. Mas Fahrul lagi di jalan, yang lagi di jalan siapa? Oke, Mas Fahrul. Bapak Fahrul ya, Pak Fahrul boleh. Halo, halo, tes. Ya, silakan Pak Fahrul. Ya. Kenalin, nama saya Fahrul Rohim. Bisa dipanggil Rohim. Saya masih 21 tahun. Masih bujang. Aktivitas saya di rumah cuma bantu-bantu orang tua aja. Belum ada pekerjaan pasti. Saya lulusan SMK Pustek Serpong di sebelah WTC. Oh gitu. Berarti di daerah masih Serpong ya rumah tempat tinggalnya ya. Kenapa nggak ngambil reguler aja Mas? Waktunya Pak. Oh waktunya nggak ada ya, makanya ngambil karyawan ya. Oh iya oke. Oke nggak apa-apa. Berarti rumahnya masih daerah-daerah Serpong ya. Oke berarti nggak jauh dari rumah Mbak Dina ya. Oke. Oke terima kasih. Pendidikannya tadi terakhirnya di mana? Di SMK juga sama kayak Mbak Dinda? Di SMK Pustek Pak. SMK Puspitek. Sebelah WTC Mas. Oh, sebelah WTC Mas. Oh ya, tinggal jauh dari kampus ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Ahmad boleh. Mas Ahmad tadi standby ya. Oke. Mas Fikri boleh. Bentar, Pak. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Barak. Saya tinggal di Cilengsi. Pendidikan terakhir itu sekolah di SMA di Manpad Jakarta. SMA ya berarti tahapnya ya. Oke, terima kasih Mas Fikri. Oke, selanjutnya tadi tempat tinggal di Cilengsi. Oke, selanjutnya Pak Adrian boleh? Adrian? Ya, halo Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Adrian Satria Karim. Saya biasa dipanggil Rian. Saya bekerja di Jakarta Pak. Pendidikan terakhir saya di ini SMA Bina Tunggal Bekasi. Berat di SMA ya banyak ya. Oke, iya, SMA Bekasi ya. Tempat tinggalnya tadi di Jakarta Barat. Saya tinggalnya di Bekasi Pak, kerjanya di Jakarta. Oh, kenal. Oh, pulang pergi lumayan ya. Lumayan, kuliah juga di Tangerang Selatan juga. Oh iya. Senang aja melalang buana Pak. Mau senang ya. Wah, mantap luar biasa. Oke, terima kasih Mas Andian. Ini masih di kantor ya Mas Andian ya. Oke, enggak apa-apa. Iya, masih di kantor Pak. Oke, sambil kerja nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya yang masih di jalan tadi, Mas Soleh masih di jalan ya. Oke, lagi balik kerja. Oke, nggak apa-apa, Mas Soleh nanti aja ya perkenalan dirinya ya. Kalau belum bisa ya. Oke, terima kasih Mas Adrian. Oke. Oke, jika tidak ada terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Jika tidak ada pertanyaan terkait profil saya, kita pertama-tama kita bahas terkait ini ada satu lagi yang masuk siapa nih? Ridwan Wahyu. Saya sambil aja. Oke, Mas Ridwan boleh silakan perkenalkan diri. Selamat sore, Pak. Ya, silakan. Apa aja Pak yang diperkenalin, Pak? Nama, tempat rumahnya di mana, terus pendidikan terakhirnya apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Wahyu Aliasin. Pendidikan alumni dari SMK Pustek Serpong. Alamat Kampung Kamborang Atas. Kelurahan Paku Alam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Tinggalnya di? Di Paku Alam, Pak, dekat Alam Sutra. Oh, Paku Alam ya. Oh, di Paku Alam ya, dekat Alam Sutra. Ya. Oh, berarti nggak jauh dari ini ya, dari kampus ya. Oh, ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Oke, berarti yang nggak hadir saat ini hanya Mbak Salsa aja ya? Oke, hanya Mbak Salsa. Mana tadi? Tadi ada saya sendiri.
Nah, ini ya. Nah, nanti kalau ada kebutuhan untuk komunikasi, teman-teman bisa lewat Telegram. Ini nomornya saya. Ini untuk kebutuhan nanti mengirim jawaban UTS dan UAS ya teman-teman. Nanti ini aja boleh ya. Oke. Oke, pertemuan kita mata kuliahnya data mining ya teman-teman. Kita santai aja ya teman-teman di pertemuan pertama ini ya. Kita kenalin dulu data mining. Oke, teman-teman udah tahu ya tentang data mining. Oke, data mining nanti dia hubungannya dengan data warehouse ya. Oke, tapi saya izin bacain ini aja dulu terkait kontak kuliah ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait konsep data mining dan data warehouse di pertemuan berikutnya aja ya teman-teman ya. Oke, selamat sore teman-teman. Saya izin bacakan pertemuan pertama kita terkait kontrak kuliah aja ya teman-teman. Oke. Peraturannya ada beberapa, saya izin bacakan. Di sini ada mahasiswa tetap mematuhi perkuliahan dengan penuh tanggung jawab, tidak menggunakan kaos dalam proses belajar-mengajar ya. Oke, perkuliahan menggunakan sistem online, dari atau daring, menunggu ketentuan pemerintah mengizinkan perkuliahan tetap muka on-site ya. Setiap perkuliahan harap melakukan absensi sesuai jadwal ya. Jadwalnya kan jam 5 sampai jam 7 ya. Oke, ini nanti saya yang absen, apa-apa saya sambil absen, sambil lihat yang sudah hadir siapa, yang belum siapa ya. Oke. Jika ada pergantian perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa untuk hari dan jamnya. Nah, meeting ID dan password akan berbeda dan akan diinformasikan oleh admin. Kita tes nanti juga, jika ada teman-teman yang tidak bisa hadir, tolong diinfokan ya ke teman-teman yang lainnya. Misalnya ketua-ketua ke saya langsung boleh ya dikasih tahu. Atau teman-teman misalnya semuanya nggak bisa nih hari Selasa jam 5 sampai 7 mau diganti hari apa juga boleh, nanti diskusikan aja sama-sama oleh kita ya. Oke, selanjutnya peraturan jelas. Oke, saya izin bacakan terkait rencana pembelajaran, saya izin bacakan dulu ya, nanti penjelasan lebih lanjut di minggu depan aja ya. Terkait konsep data mining dan konsep data warehouse. Oke. Minggu pertama, minggu ke-1, materi pembelajarannya kontak kuliah, hanya dapat mampu siswa mampu menjelaskan kontak kuliah, mata kuliah data mining dan data warehouse selama 1 semester ya. Oke, kriteria penilaiannya presensi, keaktifan dan partisipasi. Nah, keaktifan ini nanti akan ada latihan. Jadi teman-teman di setiap pertemuan ini nanti akan diberikan latihan, jadi teman-teman aktif mengerjakan latihannya, nanti dikumpulkan di Google Drive ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Sementara itu kurang lebih itu keaktifannya sama partisipasi ya. Oke. Di minggu kedua ada konsep ini, nanti akan saya bahas lebih lanjut minggu kedua. Ada konsep data mining, ada konsep data warehouse ya. Nah, ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep data mining dan data warehouse ya. Oke, presensi, keaktifan, dan partisipasi kriteria penilaiannya. Oke. Di minggu berikutnya, minggu ketiga kita akan bahas terkait life cycle of data mining, apa itu konsep collab, dan juga STL ya. Oke, teman-teman. Nanti ini saya akan lebih jelaskan di minggu ketiga aja ya. Oke, di sini mahasiswa mampu menjelaskan life cycle dari data mining, konsep collab, dan STL. Ini saya jembatkan dulu ya untuk belajar. Oke. Berikutnya ada kriteria penilaiannya sama ya, kurang lebih ada presensi, keaktifan, partisipasi. Ya, oke, presensi. Oke, sama ya, kurang lebih ya. Ini juga sama, nanti ada latihan-latihan, keaktifan, maksudnya. Di setiap minggu ada latihan ya. Berarti kalau itu ada 16, dikurang 12, ada 14 latihan ya, kurang lebih ya. Nanti juga ada tugas individu dan juga kuis ya. Oke. Nanti kalau teman-teman ngerasa Pak, ini kayak belum bisa ngerjain latihan, nggak apa-apa, dikerjain aja saya bisanya, nanti teman-teman atau informasi juga ke saya juga boleh, nanti sambil tanya aja ya. Oke. Jadi kita jangan memberatkan diri sendiri ya teman-teman, kita saling ini aja, saling berbagi nanti bersama ya. Oke, apa kesulitannya, perendalannya ya teman-teman, ini kita diskusikan bersama aja ya. Oke. Di berikutnya di minggu keempat dan kelima ada materi pembelajarannya, ada arsitektur data mining, ada arsitektur data warehouse, nanti akan dijelaskan minggu keempat dan kelima aja ya. Oke, mahasiswa mampu menjelaskan arsitektur data mining dan data warehouse ya. Di sini ada presensi, ada presensi, ada keaktifan dan juga ada partisipasi ya teman-teman ya. Oke, ini minggu keempat dan kelima ya, jadi tadi yang kita bahas itu. Oke, berikutnya ada di minggu ke-6 ada materi pembelajaran, ada dimensional modeling data warehouse ya, tentang dimensional modeling data warehouse ya. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan arsitektur data mining dan data warehouse ya. Ini sini ada presensi, ada keaktifan dan partisipasi ya. Partisipasi ya, kurang lebih kayak misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh ditanya gitu ya.
kalau misalnya sambil ngerjain latihan, terus di tengah-tengahnya atau pas saat ngerjain latihan ada pertanyaan, ya silakan ditanyakan aja nggak apa-apa ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, di minggu ke-7 kita khusus kuis 1. Oke, kemudian dari pertanyaannya ada jawab ketepatan, jawaban kuis, nanti kita ambil materinya dari sini aja ya. Dari 2 sampai 6 ya. 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Di minggu ke-8 ada UTS. Oke. Di minggu ke-9 materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu langkah-langkah merancang data warehouse ya teman-teman. Oke. Mahasiswa mampu merancang data warehouse. Oke. Kriteria penilaiannya presensi, keaktifan, dan partisipasi. Oke. Teman-teman pasti sering dengar ya apa itu data ya. Oke. Kayak gitu ya. Di minggu ke-10 itu ada metode, kita akan bahas mengenai metode CRISP DM-DM ya. Oke, mahasiswa mampu menjelaskan metode CRISP DM-DM ya. Oke. Kita penilaian presensi, keaktifan dan partisipasi ya. Oke. Minggu sama minggu ke-10. Yang di minggu ke-11-12 kita akan masuk ke kait teknik dan data mining ini ya. Yang digunakan pertama kita masuk ke klasifikasi di minggu ke-11 dan 12 ya. Kemampuan akan diharapkan mahasiswa mampu menerapkan teknik klasifikasi. Oke, kriteria penilaiannya ada presensi, ada keaktifan dan juga partisipasi. Nah, di sini kita mulai masuk ke teknik salah satu teknik data mining itu sendiri ya teman-teman. Oke. Metode ya namanya. Oke. Berikutnya di minggu ke-13 ada asosiasi juga sama kurang lebih ada mahasiswa mampu menerapkan teknik asosiasi, ada presensi, ada keaktifan dan partisipasi. Nah, nanti di minggu ke-11 12, 13, ini ada tugas individu ya teman-teman. Jadi ada dua, ada latihan dan juga tugas individu ya. Kalau tadi kuis adanya di minggu ke-7 ya. Oke. Oke. Berikutnya kita akan bahas teknik berikutnya, mampu menerapkan teknik clustering, yaitu terkait tentang clustering ya teman-teman ya. Kriteria penilaiannya, presensi, keaktifan, dan juga partisipasi. Oke, ini kurang lebih juga sama, ada tugas individunya, nanti di sini keaktifannya, partisipasinya ya teman-teman ya, nanti dikumpulin aja di Google Drive, nanti dibuatkan oleh, nanti saya sampaikan lebih lanjut sih apa-apa aja yang kita butuhkan ya untuk kebutuhan seperti pengumpulan UTS, pengumpulan UAS dan juga pengumpulan latihan, kuis dan juga tugas individu ya teman-teman ya. Oke. Di minggu ke-15 kita ada kuis 2. Nah, ini kriteria penilaiannya ketepatan jawaban kuis, berarti kita kuisnya itu ada di minggu ke-7 dan juga minggu ke-15 ya teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, ini tadi kan minggu ke-7 ini dia kuis 1 di sini. Oke, okay, ini kuis 1 ini. Di minggu ke-15 ada kuis 2 ya. Oke. Okay. Di minggu ke-16-nya kita ada UAS ya teman-teman. Nah, ini UAS nanti juga sama ya tadi kita bilang ya. Jadi kalau UAS itu misalnya ada UAS teman-teman dimohon untuk mengumpulkan UAS-nya ya sesuai dengan waktu yang telah waktu yang telah ditentukan ya di nanti di lembar soalnya ya. Oke, sama juga UTS juga kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu untuk rencana pembelajaran. Jadi ada kurang lebih di sini ada tugas individu di minggu ke-11 sampai 14, di minggu 1, di minggu 2 sampai 2 3 4 5. Itu ada latihan, nanti ada 14 latihan, ada 3 tugas individu, 3 tugas individu di minggu 11, 12, 13, 14, dan juga 2 kuis, 2 kuisnya di minggu ke-15 dan juga minggu ke-7 ya teman-teman ya. Oke. Okay. Oke, okay. Berikutnya identitas mata kuliah ini. Kita nama mata kuliah data mining, pada mata kuliahnya SI125, bobot SKS-nya 3 SKS ya. Selasa waktunya Selasa pukul 17 sampai dengan 19. Nah, kita nanti sampai pukul 19 saja ya, karena di pukul 19 ini masih ada kuliah lagi ya teman-teman ya. Jadi kita kurang ini nanti kita coba disesuaikan di pukul 19 saja kita selesaikan ya. Oke. Jadi apabila teman-teman lagi ngerjain latihan terus tiba-tiba masih belum selesai, boleh nanti dikumpulkan di Google Drive aja ya tapi ya. Oke. Yang penting kita sampai di jam 19 saja ya. Oke. Semester 4 ya. Oke. Ini udah benar semua ya. Oke. Okay. Berikutnya deskripsi mata kuliah ini saya izin bacain lagi ya. Oke. Okay. Mata kuliah data mining menjelaskan tentang konsep dan pengertian data mining, konsep dan pengertian data warehouse, life cycle of data mining,
ada juga OLAP, ada juga ETL, ada juga OLAP versus data mining, ada juga studi kasus data mining ya teman-teman ya. Oke. Nah ini ya, menjelaskan tentang konsep dan pengertian data mining, konsep dan pengertian data warehouse, life cycle of data mining, OLAP, ETL, OLAP versus data mining, studi kasus data mining. Oke. Berikutnya kompetensi mata kuliah yaitu mampu ada beberapa poin di sini. Yang pertama mampu menjelaskan definisi data dan proses awal yang dilakukan terhadap data. Teman-teman sudah tahu ya tentang definisi data, kalau belum tahu nggak apa-apa, nanti kita coba sama-sama ya. Oke. Berikutnya yang poin kedua ada mampu merencanakan dan mendesain aplikasi data mining dalam berbagai bidang. Oke. Berikutnya poin ketiga ada mampu menggambarkan konsep perencanaan, manajemen dan komunikasi dalam data warehouse. Oke. Mampu memahami tentang data staging analytic, application design, dan development di way. Oke ya, di W ya. Oke. Oke, kurang lebih kompetensi mata kuliah seperti itu. Nah, ini ya. Pembuatan Google Drive dan Google Telegram. Nah, ini ketua kelasnya udah ada belum nih teman-teman? Sebelumnya saya tanya. Sudah ada belum ketua kelasnya? Mas Fikri, Mbak Dinda, atau Mas Ahmad? Siapa ketua kelasnya? Belum ada ya? Ada yang standby? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Pak Soleh biasanya, Pak. Pak Soleh? Iya. Oh, gitu. Berarti Pak Soleh ya? Ketua kelasnya saya catat dulu. Ketua kelasnya Pak Soleh. Atau Mbak Andida aja? Atau Pak Soleh? Pak Solehnya udah standby belum? Masih di jalan? Di jalan ya Pak Solehnya ya. Oke. Nanti ini kalau sudah ada ketua kelasnya berarti Pak Soleh, terus nanti minta tolong saya untuk buatkan grup Telegram untuk kebutuhan nanti berikutnya kan ada membuat Google Drive nih. Nah, ini nanti Telegram ini nanti kita gunakan untuk kita di mengirimkan, misalnya kita lagi latihan. Nanti alamat Google Drive-nya ini di share aja di grup Telegram nih, itu ya grup Telegram kita namanya data mining ya. Kita namanya terserah teman-teman ya, data mining aja deh kalau enggak ya. Oke, nanti minta tolong juga membuat Google Drive. Google Drive ini nanti untuk mengumpulkan latihan, kuis, dan juga tugas individu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya maksudnya ya. Berarti di Google Drive ini ada latihan, ada kuis, ada tugas individu nantinya ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kalau seandainya ketua kelas sedang ada apa namanya kendala dia belum buat Google Drive-nya, nanti minta tolong dibantu aja sama teman-teman yang lain ya. Nanti sudah digunakan untuk mengumpulkan yang tadi itu ada latihan, ada kuis, dan juga tugas individu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Ini juga sama, nanti kesana ketua kelas ada kendala belum buat Google Telegram-nya, nanti tolong dibuatkan aja sama teman-teman yang lain ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman, jelas ya maksudnya ya. Insyaallah jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nanti sudah jelas ya. Oke. Oh iya, Pak. Mau nanya, Pak? Iya, kenapa? Pembuatan Google Drive itu perorangan gitu, Pak. Per satu kelas. Kelas ini, iya. Jadi nanti dibuatkan oleh ketua kelas satu alamat Google Drive. Nanti misalnya latihan satu dikumpulkan di alamat itu pertama, terus nanti pas latihan 2 dibuat lagi alamat Google Drive-nya, nanti dikumpulkan lagi kurang lebih kayak kita ada foldernya. Jadi beda, nanti foldernya ada latihan 1, ada latihan 2, ada latihan 3, ada latihan 4, dan sampai latihan 14 misalnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ini nanti kenapa saya buatkan buat teman-teman Google Drive. Jadi apabila teman-teman nanti ingin apa? Jadi teman-teman nanti bisa saling tukar apa namanya, saling lihat, misalnya teman-teman belum ngerti terkait materinya ya, teman-teman bisa lihat jawaban teman yang lain juga, itu jadi bisa saling tanya satu sama lain ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Jelas Mbak Dina, jelas ya? Cukup, Pak. Oke, Mbak Dina jelas. Oke, nanti minta tolong ya. Ini dibuat Google Drive-nya sama grup Telegram-nya ya. Oke. Berikutnya kita akan masuk apa lagi ya? Penilaian ya. Oke, penilaian kita ada absensi.
ada latihan tugas individu dan kuis, ada juga UTS, ada juga UAS ya teman-teman. Oke, absensi kriterianya pertama kehadiran ya teman-teman, jumlahnya ada 16, bobot nilainya kurang lebih 15%. Nah, untuk latihan tugas individu dan kuis, nah ini tadi ya pengumpulan melalui Google Drive dan ketepatan jawaban ya kurang lebih ya. Nah ini kurang lebih ada 17, 12 latihan, 12 latihan ya, 12 latihan, 3 itu kan dipotong kuis dulu ya, 12 latihan, 3 tugas individu, dan 2 kuis ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih untuk yang latihan tugas individu ini ya, komponennya ya, ada 12 latihan, 3 tugas individu, dan 2 kuis ya. Dan 3 tugas individu itu tadi di minggu 11 sampai minggu 14 ya. Oke. Oke, berikutnya ada bobot nilainya 30% ya teman-teman untuk latihan tugas individu dan kuis ini. Jadi apabila teman-teman lengkap berarti dapat 30% ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada UTS, kriterianya pengumpulan melalui email dan ketepatan jawaban. Ini ilmu UTS kirim aja melalui email yang tadi saya sebutkan di atas. Yang ya kurang lebih seperti itu, jumlahnya ada 1, bobot nilainya 25% ya untuk UTS ya. Ini teman-teman diharapkan jawaban UTS-nya dikirimkan melalui email ya. Oke. Dan semoga teman-teman bisa ngumpulin semua ya. Oke. Berikutnya ada UAS ya, kriteria pengumpulan melalui email dan ketepatan jawaban ya. Oke. Ada jumlahnya 1, bobot nilainya 30%. Oke. Kurang lebih ini juga sama untuk UAS melalui email yang tadi saya sebutkan di atas. Kurang lebih bobot nilainya 30%. Jadi kalau kita jumlah ada 55, 71 ya. Oke, terkait penilaiannya apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jelas ya? Jelas Pak. Oke, jelas. Oke, ini kurang lebih segini aja terkait kontak kuliah yang saya bahas. Jika ada teman-teman yang bertanya tentang yang lain, boleh tentang kontak kuliah. Nah ini nanti data mining kita gunakan aplikasinya Python aja ya. Sudah ada yang install Python belum teman-teman? Mbak Dinda sudah install semua? Belum Pak. Belum ya? Semuanya belum ya? Belum ada yang install ya? Oke, kalau gitu ini saya close dulu. Nah ini nanti kan bentuk latihan ini kurang lebih seperti ini. Bentuk latihannya nanti akan saya kasih latihan soalnya seperti ini. Nah ini maksudnya. Ini saya nyobain dulu ya latihan pertamanya. Ini saya cobakan. Nanti kita nextnya kita akan bahas tentang konsep data mining dan konsep data warehouse. Nah ini saya minta tolong sama teman-teman untuk ngerjain latihan ini. Kita tahu dulu apa itu data mining dan berikan contohnya sama apa yang dimaksud dengan data warehouse dan berikan jawabannya. Ini nanti jawabannya ini dikumpulkan di Google Drive. Nanti alamatnya dibuat. Nanti jawaban teman-teman dikumpulkan di satu Google Drive itu. Kurang lebih seperti itu ya ilustrasinya ya teman-teman ya. Oke. Oke, ini nanti latihannya buat teman-teman. Ini saya stop share dulu. Oke, belum install Python ya. Berarti oke, kita install sama-sama aja ya teman-teman ya. Oke, coba teman-teman sekarang buka browsernya yang lagi di depan laptop. Sudah ini sudah dibuka browsernya. Sudah, Pak. Sudah ya, ini saya coba ini dulu sama-sama teman-teman coba download, coba buka dulu alamatnya. Nah, mana tadi ya hilang. Bentar ini saya geser dulu. Nah, ini ya. Oke, nah teman-teman ketikkan aja alamatnya python.org. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan belum? Belum ya? Sudah ya? Ketik aja python.org. Sudah. Dicoba semua ya. Sudah ya, ini sudah dibuka ya python.org ya. Nah, nanti selanjutnya teman-teman pilih ini download, nanti disesuaikan sama misalkan teman-teman menggunakan Windows ya. Nah, Windows ini nanti teman-teman klik aja ini kan, karena ini kan Windows ini kan dia versi yang terbaru ya, download ini terbiasa yang keluar ini 32. Nanti teman-teman boleh nyoba versi yang terbaru atau teman-teman kalau pengen nyoba versi yang lainnya nanti coba aja diinstal di komputer teman-teman. Kalau masih belum bisa
Berarti versinya itu diganti aja nanti ya, misalnya teman-teman udah install 3.10.2 ini nih. Nah ini masuk ke sini dulu, udah masuk teman-teman ke Windows, sudah masuk. Sudah. Nah ya. Nanti teman-teman coba dulu yang misalkan kita pengen cari yang versi teman-teman coba dulu 3.7 ya. Coba kan pencet tekan aja Ctrl F ya. Sudah belum Ctrl F? Ctrl F nanti muncul ini. Sudah. Sudah ya, untuk file-nya udah ya, udah muncul ya. Nanti teman-teman tinggal ketik aja 3 titik, misalnya versinya kita gunakan 3.7.0. Sudah. Nah, ini dia akan ketemu ini. Di file ini kita cari Ctrl F itu untuk file cari ya. Sudah. Nah, Dina sudah. Semua sudah. Nah, kalau sudah, nanti pilih yang ini nih, kalau untuk 32 bit teman-teman pilih disesuaikan saja sama laptop teman-teman ya. Ini yang executable installer ini di-download aja sama teman-teman, sudah belum? Kita coba yang 37 dulu ya. Kalau di komputer teman-teman 37 masih belum bisa diinstal, nanti teman-teman bisa coba versi lain. Misalnya teman-teman ingin coba 3.10. 3.10 kan ada beberapa juga, 3.10.0 misalkan. Nah, di sini nanti pilih aja. Ini juga sama, kalau pengen ini teman-teman tinggal ini aja download Windows installer 32 bit. Ya bisa 32 bit ya untuk teman-teman ya. Oke, sudah download semua belum teman-teman? Sudah. Ada yang belum? Belum, Pak. Kalau yang terakhir enggak apa-apa, Pak. Yang 3.9.10. Boleh, kalau mau dicoba dulu yang 3.7.0 udah. Download lu udah. Udah selesai downloadnya. Sudah. Ada yang belum? Apa lagi jalan? Tapi ini semuanya sudah buka ini. Mas Fikri, ini mana nama-namanya? Versi yang mana, Pak? Boleh dicoba dulu yang 3.7.0, boleh. Nanti dipilih aja yang Windows Installer ya, teman-teman ya. Nih, misalkan kita pilih 3.7.0. 3.7.0. Nah, yang di-download ini ya. Mana dia? Nah, ini tinggal klik aja backup-nya, cari aja yang 3.7.0 biasa dulu. Nah, ini 3.7.0. Nah, ini pilih yang ini nih. Di-download aja udah belum? Sudah, Pak. Sudah. Belum, Pak. Yang mana, Pak? Silakan yang belum. Enggak apa-apa, silakan yang belum. Yang mana, Pak, versinya, Pak? Nah, yang coba yang 3.7 dulu. Pilih yang ini nih. Apa namanya? Windows X8 kalau komputer 32 bit, pilih yang ini X86 X32 installer. Kalau misalkan disesuaikan aja sama komputer teman-teman apa adanya. Ini kan ada dua nih, 64 executable. Nah, ini untuk 64 bit. Ya, disesuaikan aja sama laptop teman-teman. Sudah. Ada yang belum download? Oh ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ada kena boleh. Nanti kalau udah selesai, teman-teman langsung install aja dulu ya. Nggak satu-satu dulu ya, langsung install. Nanti kalau udah install bilang ya. Nanti pada saat install itu teman-teman di checklist aja yang tepat supaya nanti dia bisa kita masuk pet yang di CMD-nya itu bisa ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Oh, petnya di centreng? Ya, di centreng. Di checklist. Sama yang paling belakang juga dicek di checklist ya. Ada yang belum download? Sudah semua download ya, Mas Fikri, Mas Mbak Dinda, Mas Ahmad? Lagi loading, Pak. Oke, kalau sudah download boleh. Lagi loading berarti. Saya izin belum download ya, karena ya. Laptop saya dibawa. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau saya mau download, buka aja ini alamatnya ya. Nanti atau kalau tanya aja ke teman-teman yang lain yang udah bisa nanti ya. Ini alamatnya kurang lebih dicatat aja. Nanti di
sesuaikan aja dengan top puternya, misalkan 32 bit tadi coba aja 370 yang pilihan aja yang 32 bit yang S86 ya. Atau misalnya mau coba versi 38 dulu di komputernya, ketik aja yang 38 di searching aja di sini. Nah, ini sama ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini 38. Ini juga sama, pilih aja misalnya laptopnya di 32 bit, pilih aja ini. Kalau 64 bit yang dipilih ini ya, teman-teman. Oke. Berarti yang belum download, Mbak Adin aja ya. Mas Ahmad, Mas Fikri, download sudah semua? Kalau sudah download, nanti langsung install ya. Tadi diinstal itu, checklist-nya di contreng dua-duanya ya. Siap, siap. Oke. Setelah itu nanti teman-teman masuk ke CMD. Nah, nanti teman-teman install lagi kok namanya. Nah, ini ya. Nanti setelah itu, setelah selesai, misalkan sudah selesai, kita baru di sebelah kanan. Nah, nanti teman-teman buka notebook ya. Nah, nanti setelah itu teman-teman buka CMD, comment prompt-nya ya. Teman-teman install aja notebook-nya ini ya, pip install min notebook. Atau bisa juga teman-teman begini juga bisa. Mana ya chat-nya? Nanti setelah selesai install, teman-teman coba pakai Python min M juga boleh ya. Maaf, saya nggak ngerti. Oke, nggak apa-apa, Mbak Adina. Mbak Adina aja ya, teman-teman jangan pegang semua ya. Okay. Itu comment prompt-nya, Pak? Ya, di comment prompt-nya. Install notebook, atau kalau sana yang nggak bisa install notebook, Jupyter aja ya. Jadi, nah ini atau ini ya, atau ini boleh. Itu sinteknya buat diapain, Mbak? Diketik di comment prompt buat install notebooknya, buat install Jupyter notebooknya. Oh iya, Pak. Iya, buat nanti kita buka localhost-nya ini. Kalau soalnya 37 nggak bisa, berarti teman-teman coba yang versi terbaru aja ya, 3.10.2 dulu boleh ya. Nanti coba, pokoknya kalau soalnya nggak bisa nih, Python terus install notebooknya nggak bisa, diganti aja, di-uninstall dulu, yang versi yang Python-nya itu di-uninstall semua, coba versi yang lain. Kan ada banyak versi itu ya, tadi yang kita lihat di sini. Nih. Nah, ini. Itu Jupyter notebook bisa guna. Kenapa? Sudah, sudah masuk CMD, sudah masuk CMD belum? Mas siapa ini? Kemana, Pak? Ini Mas siapa yang nanya nih? Bentar. Fikri. Oh, Mas Fikri. Kenapa Mas Fikri? Itu install Jupyter ini, install Jupyter itu, Pak. Iya, Python-nya udah diinstall, udah. Habis itu buka CMD. CMD-nya dibuka. Ini saya stop dulu ya. Ini kan tadi Python-nya udah diinstall ya, udah di-checklist semua ya. Nah, habis itu buka CMD. CMD tahu saya ini dulu. Nah, setelah itu teman-teman buka CMD, saya share screen dulu CMD-nya. Kalau masih jalan, proses instalasinya bilang ya. Kalau sana belum ke CMD, nanti bisa ditempat. Nah, ini yang kurang lebih nih. Ini nanti setelah itu teman-teman masuk CMD. Udah masuk CMD? Sudah, Pak. Ketikkan aja. Mana ini dia? Belum, Pak. Masih install, Pak. Masih install ya? Nggak apa-apa. Nah, habis itu ketikkanin aja nih. Python min M. Ini ya, teman-teman ya. Install Jupyter. Sudah. Di enter, kalau sudah di enter nanti akan proses akan jalan sampai selesai kurang lebih seperti ini tampilan akhirnya ya teman-teman nanti ya. Yang udah masuk CMD silakan, yang belum yang masih proses install silakan, kalau ada kendala langsung tanya aja. Oke, ini untuk di CMD-nya ya. Udah Pak, di download. Thank you.
Sudah ya, ini saya stop dulu yang CME-nya. Berarti ini yang belum download Bang Adinda aja ya, Mas Fikri, Mas Ridwan sama teman-teman yang lain, Mas Fahrul bagaimana, Mas Ahmad bagaimana, sudah sampai mana ininya? Belum selesai, Pak. Kenapa? Sudah saya download di CMD. Sudah sampai CMD. Sudah sampai terakhir CFI.com. Apa di situ tampilannya? Tampilannya collecting secure, terus habis itu download pure apa 1.0, install collect package, terus tulisan banyak, terakhirnya notebook. Oh gitu, ada tulisan merahnya nggak? Apa? Berarti nggak ada error ya, bisa ya, nggak ada bacaan error ya? Nggak ada tulisan error. Oke, sekarang coba ketikkan Jupyter Notebook di CMD-nya. Halo Pak. Ya, siapa ini? Mas Fahrul bagaimana? Ini saya mau nyoba install Notebook. Nggak bisa. Install Jupyter juga nggak bisa. Install apa? Python nggak bisa? Notebook sama Jupyter-nya. Python sudah diinstall. Oh ya, kalau gitu kalau install Jupyter sama Notebook-nya ada error ya? Kalau ada error, coba Mas Fahrul coba versi yang lain. Misal 38, 39, atau 310. Yang itu diinstall aja. Yang 370 itu diinstall aja. Kalau untuk Mas Fikri nanti langsung aja ketik Jupyter Notebook, udah diketik Jupyter Notebook. Ya Pak, langsung muncul di localhost. Nah, yang itu nanti yang kalau udah begitu berarti sudah sukses instalasinya ya. Oke, Mas Fikri sudah selesai. Teman-teman yang lain bagaimana? Bisa di-share-kan sama speaker hasilnya nanti biar teman-teman tahu maksudnya hasil suksesnya itu seperti apa. Bagaimana Mas Ridwan, ada kendala? Mas Fahrul, teman-teman yang lain? Mas Andrian, Mas Ahmad? Mas Fahrul masih ada kendala, diinstall dulu aja itu yang 37-nya ya, diganti aja 38, coba. Coba 38 masalah, coba yang 39. Kalau yang 39 masih nggak bisa, coba yang terakhir aja. Kalau coba aja langsung 310 boleh, nggak apa-apa. Pak, saya nggak bisa apa di CMD. Nih, nanti kurang lebih. Yang CMD nggak bisa apa? Yang PIP install notebook. Dua-duanya, Pak. Yang notebook sama Jupyter. Nggak bisa. Nggak bisanya kenapa errornya? Python tidak terbaca. Paling bawahnya mana? Coba lihat. Ini Mas Fikri udah selesai ini ya. Nah, nanti kalau udah selesai ya tampilannya seperti ini. Ini Mas Fikri pakai versi berapa?
Coba paling bawah Mas Fikri. Nah, nanti teman-teman lihat punya Mas Fikri. Paling bawah nanti diklik aja Jupyter Notebook, terus dia akan tampil localhost-nya ya. Nah, ya nih, kalau udah sukses seperti ini nih. Lebih, nah ini teman-teman kurang lebih. Ini Mas Fikri pakai versi berapa? Suaranya mute ya? Nah, ini nanti akan tampil. Chrome-nya tampilan browser-nya ditampilkan. Nanti setelah teman-teman ketik ini, Jupyter Notebook dia akan tampil localhost-nya ya. Akan terbuka ya. Tadi bagaimana Mas Fahrul? Sudah bisa? Biar install dulu aja teman-teman pakai versi berapa. Mas Fikri nggak ada suaranya ya? Oh iya, boleh. Nggak apa-apa, saya tunggu. Oke, saya tunggu ya. Nih, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini kalau seandainya sudah selesai. Kalau diketik Jupyter Notebook, dia akan tampil seperti ini, Jupyter Notebook. Nah, nanti di sini teman-teman dipilih aja untuk buatnya net new ini ya. Jadi kalau sudah tampil pada saat diketik Jupyter Notebook sudah tampil ini, berarti sudah selesai ya. Oke, saya sambil tunggu teman-teman aja ya. Oke. Nanti kalau yang mau sholat maghrib dulu, nggak apa-apa sambil sholat dulu ya teman-teman ya. Mas Ahmad bagaimana? Ada kendala Mas Andrian lagi sholat ya? Mas Ahmad? Lagi nggak standby, oke. Okay. Mas Andrian? Oke, okay, berarti yang lagi Mas Soleh sudah standby? Oke, okay, berarti yang lagi standby tadi baru, tadi sudah selesai. Mas Rituan, bagaimana Mas Rituan? Masih install build, Pak. Oke, okay, saya tunggu aja ya. Nanti kalau ada kendala, di chat aja paralel ya teman-teman ya. Oke, okay, nanti kurang lebih kalau sudah selesai, tampilannya seperti itu ya. Oke. Okay. Oh iya, saya lupa ya. Ini saya izin untuk latihannya sekarang paralel ya. Jadi sambil ngerjain latihannya, teman-teman sambil install Python-nya ya. Ini latihannya ya kurang lebih ya. Untuk Mbak Andinda nih, kan Mbak Andinda belum bisa download. Ini latihannya silakan dikerjakan, bisa minta tolong dikerjakan aja dulu ya. Ini latihannya kurang lebih ada 2 soal. Paralel sambil install ya, coba install. Dan untuk teman yang mau lagi install, kalau untuk Mbak Andinda silakan dikerjakan, nggak apa. Nah ini nanti dikumpulkan di alamatnya Google Drive ya. Nah ini paralel untuk latihan pertemuan satu ya. Untuk saya lupa kasih namanya. Dikumpulkannya jam berapa Pak? Dikumpulkannya paling lambat di pertemuan berikutnya atau paling cepat hari ini. Jika kalau saya mau dikerjakan sekarang boleh, nggak apa-apa, langsung dikumpulkan. Jadi biar Mbak Linda lebih cepat ya, lebih nyantai nanti di pertemuan berikutnya ya, nanti seperti itu ya. Dapat. Boleh langsung dikumpulkan hari ini. Tugas yang tadi, Pak. Latihan pertemuan satu. Kita coba tes latihan. Nanti biar teman-teman nih, nanti setelah ini cobanya dikumpulkan di Google Drive. Siapa yang ingin buat alamat Google Drive-nya? Soalnya yang tadi dua tadi, Pak. Iya, yang dua ini nih, dua ini. Apa yang dimaksud dengan data mining dan berikan contoh, apa yang dimaksud dengan data warehouse dan berikan contohnya, ya ini dulu ya soalnya. Grup telegramnya tolong. Kenapa? Dikirim kemana? Dikirim ke Google Drive. Jadi dibuat dulu alamat Google Drive-nya. Nanti alamat Google Drive-nya itu di-share ke grup telegram. Grup telegramnya tolong dibuat dulu deh teman-teman. Nah nanti gitu kurang lebih. Ada lagi yang ditanyakan Mbak Andinda? Yang pertama kita buat dulu grup telegram. Setelah itu buat alamat buat Google Drive. Nanti alamat Google Drive-nya bisa di grup Telegram, kurang lebih seperti itu. Jadi biar teman-teman mempermudah teman-teman untuk diskusinya nanti ya.
untuk alamatnya bisa di Kota Ibram. Mbak Nina mau buat grup Google Drive-nya? Sudah dibuat? Grup Telegram-nya dibuat dulu boleh? Grup Telegram. Ya. Nanti yang di-share, nanti teman-teman ngumpulin misalnya teman-teman udah buat Google Drive, nanti jadikan satu aja di alamat Google Drive, terus kasih nama foldernya latihan pertemuan satu, gitu aja ya. Ini kurang lebih contohnya begini, nanti yang di-share ininya aja ya ke teman-teman yang lain. Ini contohnya kurang lebih kayak gini. Alamat Google Drive-nya. Tadi nomor Bapak berapa ya? 0878-0970-3900. Saya tunggu ya teman-teman untuk dibuat grup Telegram dan buat grup dan buat Google Drive-nya untuk pertemuan satu ini. Alamatnya nanti di-share ke teman-teman, minta tolong ya. Oke, para sambil yang lagi install silakan, nggak apa-apa dilanjut. Kalau ada kendala langsung disampaikan. Berarti yang sudah tadi baru Mas Fikri ya. Oke ya teman-teman yang lain. Kenapa? Ini di CMD saya ada tulisan merah, Pak. Ada tulisan merah. Berarti error itu. Kamu uninstall, ganti versinya lagi yang 3.10 coba, yang 3 yang terbaru yang 3.10.2 coba. Boleh langsung 3.10.2. Kalau enggak mau coba yang 3.8 dulu boleh. Oke, Pak. Ya, oke. Okay. Kenapa teman-teman yang juga seperti itu ya? Tugasnya paling lambat kapan, Pak? Paling lambat hari ini dikerjakan, tapi kalau mau dikumpulkan, bisa teman-teman nggak bisa ngumpulin hari ini, teman-teman apa ada kesibukan kerja, boleh dikumpulkan paling lambat setelah pertemuan berikutnya. Tapi baiknya dikerjakannya sekarang, jadi bila nanti ada pertanyaan atau lebih lanjut yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke saya atau ke teman-teman yang lain juga boleh. Siapa? Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya yang bikin kita memudahkan untuk diskusinya nantinya. Gitu ya. Oke, okay. Grup Telegramnya belum dibuat ya. Oke, okay. Data mining ada dua nih. Oke, okay. Ini sudah dibuat oleh Mbak Lutfi. Nanti alamat Google Drive-nya di-share aja di grup ini ya. Oke, okay, silakan yang mau sambil sholat boleh, silakan nggak apa-apa sambil install ya teman-teman ya. Sambil mengerjakan latihan ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Oke. Okay. Ya tunggu aja ya teman-teman ya, cara langsung informasikan chat aja ya.
gimana teman-teman? Mas Ridwan, Mas Fahrur, Mas Ahmad, Mbak Dinda, dan baik kah? Enggak. Itu latihannya dikumpulin kemana, Pak? Kumpulin hari ini, kalau bisa secepatnya ya. Tapi kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan aja ke saya ya, Mas Fahrur ya. Di mana ngirimnya, Pak? Dibuat aja Google Drive-nya, nanti alamatnya di share ke teman-teman, jadi satu. Kasih nama foldernya, bilang ini aja, kasih nama foldernya, latihan pertemuan satu, nanti teman-teman yang lain dikumpulkan, ngumpulinnya di Google Drive tersebut. Oke, jelas Mas Fahrur. Soalnya belum ada ini. Kenapa? Iya, Pak. Mas Fahrur mau buat alamat Google Drive-nya. Nanti di share ke teman-teman ya. Kenapa? Gak ngerti. Oh. Oke, nanti tunggu Mbak Dinda ya. Mbak Dinda sepertinya ini sedang tidak standby ya. Mas Fahrur sudah selesai instalasi Python-nya? Udah, Pak. Itu tadi masalahnya yang depannya nggak pakai Python, langsung PIP install aja. Suaranya noise ya? Nggak pakai apa tadi? Kendalanya? Nggak pakai Python. Kendala di sintak pengetikannya, sintaknya salah gitu maksudnya, komennya. Ya, apa komennya nggak pakai kata Python, jadi langsung PIP gitu. Oh iya. Oke, sebenarnya bisa sih kalau langsung PIP juga sebenarnya bisa, nggak apa-apa. Tapi Mas Fahrur harus pakai Python min M ya? Saya PIP doang. Nggak, PIP aja ya Mas Fahrur ya, boleh nggak apa-apa gitu. Yang penting udah tampil localhost-nya ya? Link localhost-nya apa tadi, Pak? Sudah tampil. Dari CMD-nya ketik aja Jupyter Notebook. Sebentar, saya buka CMD-nya nih dari sini. Kalau sudah oke, Mas Fahrur ketikin aja nih. Jupyter Notebook. Nah, yang ini. Kelihatan nggak CMD-nya? Kelihatan ya? Coba diketik itu. Ya, Pak. Nanti kalau dia sudah oke, dia akan tampil ini. Dia akan tampil seperti ini. Mana ya tadi? Nah ini dia akan tampil ini kapal host 3 ini. Oke, silakan Mas Fahrur dilanjutkan. Sudah, Pak. Sudah tampil kapal hostnya. Sudah. Oke, berarti Mas Fahrur sudah, berarti dua orang yang sudah ya, Mas Fahrur dan Mas Fikri. Teman-teman yang lain bagaimana? Mas Ridwan? Mas Ahmad? Oke, Mas Ridwan, Wata Ahmad, lagi standby. Kemudian siapa? Mas Andrian, apa ini? Oke. Mbak Dinda, sudah selesai latihannya? Ada pertanyaan? Mas Fikri, sudah selesai latihannya? Mbak Dinda? Mas Ridwan? Oke. Agak standby ya. Sepertinya Mas Antian juga. Ini. Mas Ahmad bagaimana? Mas Ahmad Ulin? Oke, berarti ini yang standby baru Mas Fahrur aja ya. Mas Fikri, standby lagi sholat. Mas Soleh bagaimana? Masih di jalan? Wah, ini masalah juga masih di jalan ya. Oke. Kita tunggu aja ya. Kemudian ada instalasi kendala dari Mas Ridwan. Kalau udah standby, teman-teman yang lain. Kalau udah standby, tolong menginfokan ya. Tentu saya jalan sudah. Teman-teman.
yang standby siapa aja ya? Saya para telegram ke grup ya. Ini untuk latihan kita. Mohon dibuatkan. Saya para telegram grup nih. Mohon dibuatkan Google Drive-nya ya. Dan latihan. Ini saya peralat grup supaya Mbak Linda baca ya. Oke. Mas Ahmad sudah standby, Mas Soleh? Mas Fikri? Sepertinya lagi masih pada salat kali ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman untuk instalasi PPT tidak ada kendala ya. Oke, Mas Ridwan bagaimana? Mbak Dinda? Oh ya, kita tunggu aja nanti kalau teman-teman sudah standby, tolong di chat aja ya. Oke.
Ya, gimana teman-teman? Mas Ridwan sudah standby? Mas Fikri? Mas Soleh? Mas Patul masih standby? Mas Ahmad? Ini sepertinya Mbak Aldinda ini. Nah, Mas Ridwan bagaimana instalasinya, ada kendala? Belum download lagi, Pak, yang terbaru. Oh gitu, ya nanti coba aja langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini, berhubung sudah mau jam 7, saya nanti dilanjut aja ya di ini ya. Langkah-langkah yang penting download aja dulu Python-nya. Cari versi misalnya yang terbaru ya. Habis itu install notebook-nya ya, Mas Ridwan. Oke, okay. Tapi langkahnya sudah apa langkahnya ya? Berarti kalau yang udah berhasil di CMD-nya nggak ada ini merah ya, Pak ya? Nggak ada. Oke, okay, baik, Pak. Oke, okay. Nanti kalau untuk ngeceknya, kalau udah nggak ada merah, diketik aja Jupyter Notebook ya. Iya. Oke. Okay. Kalau... Kenapa? Itu, Pak. Jupyter sama notebook ada pakai spasinya apa gimana, Pak? Pakai spasi, Jupyter spasi notebook. Baik, Pak. Oke, nanti di enter aja. Nanti kalau sendanya sudah berhasil, dia akan tampil localhost-nya ya. Oke, nanti dilanjut aja ya. Oke, untuk Mas Ahmad bagaimana? Menanya, Pak. Iya, boleh. Jadi ketika pengerjaan itu kan berarti apa namanya? Kita harus buka itu dia kayak htdocs ya, Pak? Kenapa? Kalau dia kayak htdocs ya? Jupyter, Jupyter. Ini localhost-nya Python sih. Localhost Python. Iya, nanti kalau misalnya kita pengen menggunakan Python, kita buka localhost ini, nanti kita pilih new ini. Nah, oh. Kalau mau coba-coba dulu, nanti pilihannya kan ini kan daftarnya kan daftar folder-foldernya di komputernya Mas ini, Mas Fikri. Ya, ya kurang lebih ya. Ya, betul. Nanti dipilih aja mau dipilihnya di mana, disimpannya ya. Oh, okay. Baik. Baik-baik. Oke, dari yang lain bagaimana? Mas Ahmad? Mas Ahmad Tulin? Sudah standby? Mas Soleh? Oke. Mas, siapa nih standby? Mas Fadul masih ada pertanyaan? Mas Fadul standby nggak? Udah lab ya? Yaudah, berarti kesimpulannya itu aja ya teman-teman. Ya. Nanti teman-teman cari aja Python-nya, versinya disesuaikan sama komputernya teman-teman ya. Kalau 32 bit pilih yang installer 32 bit, kalau 64 pilih installer 64. Langkah selanjutnya instalasi Jupyter notebooknya ya, setelah sukses ya tidak ada merah-merahnya ya, tidak ada bacaan errornya di CMD-nya itu ya. Yang instalasi notebooknya itu dia pakainya pip install spasi notebook ya, atau spasi Jupyter ya, boleh coba-coba aja. Nah nanti kalau sudah ya, dia akan jalan prosesnya, kalau nggak ada error berarti sudah berhasil. Nah untuk ngeceknya teman-teman tinggal ketik aja Jupyter spasi notebook lalu tekan enter. Setelah itu kalau sudah oke, okay, dia akan tampil localhost ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, okay. Ada masih ada yang ditanyakan dari teman-teman? Siapa? Tidak ada ya. Nah itu nanti untuk materinya mau dibuat kerja alamat Google Drive-nya teman-teman ya. Oke, Mas Fikri atau teman-teman yang lain ya yang bisa ya, nanti di share ke grupnya di Telegram ya. Oke, Mas Fikri. Siapa? Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Jika sudah ada tidak pertanyaan, saya akhiri aja untuk pertemuan kita yang pertama. Selamat malam teman-teman. Malam Pak, masih Pak. Malam Pak. Selamat malam Mas Fikri, Tuan, Mas Soleh, Mas Ahmad, Mas Pak Parul, Mas Fikri. Izin ya teman-teman ya. Siap, Pak.